Shalom, Amang Inang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang dapat berjumpa kembali dengan kita semuanya pada acara sapaan firman Tuhan pada hari ini, Selasa, tanggal 18 Oktober 2022. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Amang inang saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats renungan kita pada hari ini Selasa tanggal 18 Oktober 2022 dari kitab Daniel 6 ayat 28. Demikian bunyinya. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Demikianlah bunyinya. Judul renungan ini adalah Allah itu penolong kita. Amang inang saudara-saudariku, hari ini adalah hari memperingati berdirinya HKBP Kramat Jati yang sudah ke-58 tahun lamanya. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk seluruh warga jemaat HKBP Kramat Jati dan Parhlado HKBP Kramat Jati. Baiklah renungan hari ini sebagai kado yang termahal, kado ulang tahun bagi kita semuanya. Mari kita siap untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan ini. Amang inang saudara-saudariku, saat Daniel dalam bahaya, Allah Israel memberikan tempat perlindungan. Singa yang ganas dibuat tidak berkutik sama sekali. Inilah mukjizat yang diperlihatkan oleh Allah kepada Daniel. Karena ia mengirim para malaikatnya untuk mengatup mulut singa tersebut, sehingga mereka tidak dapat menerkam Daniel. Setidaknya ada dua pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Daniel di gua singa itu, yakni pertama, sesungguhnya keselamatan itu bersumber dari Allah. Yang kedua, sifat kemahakuasaan Allah itu adalah abadi. Hanya dialah yang memiliki kuasa baik di bumi maupun di sorga. Sebagai Allah yang maha kuasa, ia berjanji akan senantiasa menyertai dan melindungi umatnya dari mara bahaya. Saudara-saudariku, pengalaman si Daniel inilah menjadi kesaksian bagi kita semua. Dimanapun kita menghadapi tantangan, bahkan ancaman hidup sekalipun, sebagai orang yang beriman, senantiasa ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan. Secara khusus, Amang inang saudara-saudaraku, hari ini adalah HKBP Kramat Jati berulang tahun, genap usianya 58 tahun. Nas ini memberikan pesan kepada kita semua. Pertama, kita semua diajak agar kita patut bersyukur kepada Tuhan. Atas penyertaannya lah maka kita bisa berdiri teguh dalam menyaksikan iman kepadanya di mana dan kapanpun kita berada. Kedua, kita bermohon dalam perjalanan selanjutnya seluruh warga jemaat tetap beriman teguh walau banyak tantangan bahkan ancaman yang dihadapi. Kita tidak tahu apa yang terjadi depan kita di sana. Hanya Tuhanlah yang maha tahu apa yang akan terjadi. Oleh karenanya, kita bersandar sepenuhnya hidup kita hanya pada Tuhan, agar dialah merancang hidup gerejanya untuk kita jalani. Biarlah persekutuan yang hidup, yakni kononia, pelayanan bersaksi, yakni marturia, pelayanan untuk melayani kehidupan orang-orang yang menderita. Itulah berdiakonia.
Inilah tugas panggilan kita semuanya, untuk sama-sama kita wujudkan agar kemuliaan Tuhan terjadi. Demikian juga dalam tahun ini sudah diprogramkan, yakni pembangunan lift bagi para lansia dan difabel. Demikian juga memperlebar konsistori di kantor HKBP Kramat Jati. Kita berharap pembangunan perluasan dari konsistori ini dapat kita saling menopang, sehingga semua pelayanan bisa berjalan dengan lancar. Tuhanlah yang menggerakkan hati kita untuk memberikan bantuannya agar pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik. Selamat merayakan ulang tahun HKBP Kramat Jati ke-58 tahun. Tuhan menyertai kita semua sampai Maranatha. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami semua bahwa Engkaulah penolong yang setia dalam kehidupan kami. Sebagaimana Daniel Kau selamatkan Tuhan dari ancaman, demikian juga anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu, Engkau selamatkan Tuhan. Secara khusus hari ini, genaplah usia HKBP Kramat Jati ini ke-58 tahun. Kami mohon Tuhan untuk perjalanan selanjutnya, senantiasa Engkau menyertai kehidupan anak-anak-Mu dari yang mulai masih kecil Tuhan sampai yang sudah lansia. Kiranya Engkaulah yang memimpin gereja-Mu ini Tuhan, agar apa yang kami lakukan seturut dari kehendak-Mu. Berkati juga para pelayan-Mu yang melayani di tempat ini, para pendeta dan parhalado, kiranya dapat kami lakukan tugas panggilan yang mulia itu seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohon ampun Tuhan kalau selama ini kami penuh dengan kekurangan. Kiranya Tuhanlah yang melepaskan kami dari belenggu dosa itu. Dan biarlah rancangan-Mu itu Tuhan boleh terjadi di HKBP Kramat Jati ini. Kami serahkan pada-Mu Tuhan doa kami ini dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Amang inang saudara-saudariku, demikianlah renungan telah kami sampaikan di saat hari ini kita merayakan ulang tahun HKBP Kramat Jati. Hari inilah genap ke-58 tahun. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita mempersiapkan pada pestanya nanti tanggal 30 Oktober 2022 di gereja ini. Kiranya terpujilah nama Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom, Amang Inang, Pendeta HKBP Kramat Jati, Penatua seluruh kategori napo sebelum, sekolah minggu, dan semua jemaat HKBP Kramat Jati yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai Ketua Panitia HUT dan Kotilon atas nama Letnan Kolonel TMPC Mare-Mare. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh jemaat, baik dalam doa, kesatuan hati,
pikiran, dan khususnya dukungan dana. Apabila Amang Inang, saudara-saudari ingin memberikan dukungan berupa dana dapat transfer ke rekening Panitia HUT dan Kotilon HKBP Keramat Jati tahun 2022 yang tertera di bawah ini. Bank Mandiri atas nama Sahat Ranto Hasiholan. Besar harapan kami acara ini dapat terselenggara dengan lancar, damai, hikmat, dan sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita semua selalu dalam tuntunan tangan Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Oras. Tuhan.